Innalhamdulillah <coughs> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah Temanya tentang bagaimana ya Pak, pakai bagaimana karena di ujungnya pakai tanda tanya itu sebetulnya. Jadi tanda tanya ini bukan pamais bukan aksesoris tapi tujuannya supaya pembaca <tuh> tahu bahwa yang jadi pertanyaan ini adalah, bagaimana cara menangkal pemikiran-pemikiran yang merusak Islam? Nah, tentu pertanyaannya sangat mendasar: bisa tidak Islam dirusak? Gitu, biasa itu, Pak. Islam dirusak, Pak. Lah? biasa, kumangka rusak, Nak. Eh, banyak. <murna> Nah, jadi ini sebetulnya kalimat majaz ini bukan kalimat dengan makna yang sesungguhnya karena yang namanya Islam itu tidak akan bisa diruksak bu Islam mau bisa diruksak nah Islam Islamah itu tidak akan terpengaruh oleh yang merusak apapun itu tidak akan terpengaruh nu bakal mah lain Islam nah tapi jelemak nah orang Islam nak itu disebut teh majaz mursal gitu alakoh nate eh, mahaliyah atau halik mahaliyah disebutkan tempatnya yang dimaksud isinya gitu kan seperti dalam Quran ada kalimat was alil koriyata cenah tanyalah oleh kamu sebuah negeri mungkin tepat nanyakan ke hiji negara mau bisa dan negara mah benda mati yang dimaksud adalah tanyalah kepada penduduk gitu. Kepada orang yang mengisi negeri tersebut. Tanda kita di majaz mursal ala kohnate mahaliyah. Disebutkan tempatnya yang dimaksud isinya. Eta pancuran ngocor. Nah, pancuran ngocor. Ayat pancuran ngocor. Ah mual pak pancuran mah cicing berarti bahu lagi nunggu acar mana on tah gitu tete majas tete dulu disebutkan mah pancuran nah, yang dimaksud airnya kita colokan ngaguli dog cuma gitu banyak tidak colokan ngaguli dog mengalir gitu ada nggak solokan yang mengalir tidak ada solokan mah tidak pernah mengalir tiba lagi cicing solokan colokan mana dirinya yang mengalir mah apa nah gitu isinya tete majaz mursal disebutkan tempatnya yang dimaksud isi atau kadang-kadang sebaliknya kita itu yang dipanggil isinya dimaksud maksud tempatnya gitu sehingga ibu jeng bapak lama gerawan tukang dagang bu biasa teh emangna atau basona eh <tuh> teh ibu lama gerawan tukang baso nuli teh emangna atau basona Kalau ibu memanggil emang, itu teh nungalir teh loba bu. Tukang beca ngalir, dak emang. Tukang baso ngalir, dak emang deh. Tukang bajigur ngalir, tidak emang. Kasup supir angkot gak emang. Makanya ibu manggil teh tara emang biasa nama baso. Eh, datang sah? Baso lain. <laughs> yang disebut basoknya, tapi yang datang teh si emang basoknya gitu. Tak nah, kita lawan datang, tak emang, ayam naon kadi nyepan di gerawan ke entah memanggilan baso kan tak itu ya bu ya. Jadi ibu memanggil baso, teh memang maksud nama lain baso nah tapi si emangnya. Kenapa tu tidak emangnya? Sebab so, kalau dipanggil emangnya, lo bandung aliuk ke? Kalau dipanggil baso nya spesifik, itu yang akan melihat dan melirik itu siapa? Nah, tentu emangnya ada kaitan dengan baso. Nah itu sedikit tentang judul ya. Jadi di sini sebetulnya yang akan dirusak itu bukan Islam. Islam mah mau bisa rusak usaha sahaja. Quran mah dibulak balik kalah kemaruk sana, mau mah mau bisa rusak. Yang jadi masalah mah adalah orang-orang yang ada di dalam Islam. Siapa? Siapa bu? Orang yang ada di dalam Islam teh? urang orang, tersadari. Ya kita, yang mengaku sebagai orang Islam yang mengisi di dalam Islam itu sendiri begitu. Nah berbicara tentang pemikiran-pemikiran rusak sebetulnya gitu ya Pak tidak usah aneh dan kaget karena ini sudah ada sejak dulu. Jadi sebetulnya orang-orang yang mencoba merusak orang-orang Islam itu sudah ada sejak dulu jadi kalau sekarang muncul gitu kan orang-orang gitu kan seperti siapa itu yang sekarang sedang viral teh si Adul yang punya ya si Adul saja karena dia tidak mau disebut Abdul Aziz dia itu kan namanya Abdul Aziz yang itu tuh yang bikin disertasi tentang milkul yamin bagaimana supaya perjinahan itu dilegalisir gitu. Sampai dengan istilah bahwa jinah itu bukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan Tapi jinah mah kalau melakukan hubungan suami istri itu di tempat terbuka kayaknya Jadi kalaupun suami istri pak Kalau dia melakukan di tempat terbuka ditonton orang nah itu jinah Tapi kalau susu lumputan Walaupun bukan suami dan istrinya itu bukan jinah Nah salah satunya beliau bikin disertasi tentang konsep milkul yamin Namanya Abdul Aziz Tapi dari Abdul Aziz teh artinya teh hamba Allah tah Dia itu dalam IG atau dalam Facebooknya dia mengatakan Saya mah sudi jadi hamba Allah mate. Dia bilang begitu, saya tidak sudi jadi hamba Allah Saya ingin berteman dengan Tuhan Saya itu tidak mau jadi budak Tuhan Saya maunya jadi teman Tuhan gitu. Nah, sampai di bawahnya dia tulis, tolong kepada teman-teman minta masukan saya ingin merubah nama Abdul Ajiz jadi apa. Ya sudah, saya kasih nama si Adul. Wanya, Karena kalau dipanggil Ajiz itu kan sifat Allahnya. Dan kita kadang-kadang tidak kontrol kan, kalau kecewa sama orangnya itu ngarana sok digoreng. Si Ajiz, si Ajiz, itu makaloh kalian tahu. Disuruhlah si Adul, wanya, si Adul makan si gababatrunas si komeng gitu kan objek penderita. nah itu kan seperti si adul itu kan. Nah itu sebetulnya bukan hal baru sebetulnya. Itu sudah lama orang-orang yang seperti adul itu ada. Makanya saya tidak tidak terlalu berkepentingan dan tidak terlalu menganggap penting membahas secara spesifik tentang si adul, enggak. Karena yang jadi masalah bukan si adulnya, karena kalau kita mempermasakan si adulnya, itu akan banyak adul-adul yang lain dengan judul dan dengan tulisan yang berbeda-beda juga, tapi tujuannya sama. Nah, makanya yang ingin saya sampaikan sebetulnya nanti, apa yang menjadi akar masalah sampai ketika ada orang yang mencoba merusak, gitu kan, hal-hal yang berkaitan dengan Islam, gitu kan itu terjadi dan membuat kita jadi galau ada apa ini padahal orang-orang yang berpikir seperti mereka itu sudah ada sejak dulu jadi ini kudu jadi perhatian kita mah ada apa dengan kita sampai kita ketika ada sesuatu yang aneh teh selalu galau dan bingung apa masalahnya nah saya bikin ilustrasi ya pak ya nah ini Coba Bapak perhatikan dulu sampai satu menit lah nyebutnya atau dua menit baca dulu ini. Baca dulu, baca dulu. Nanti saya tanya. Saya hitung dua menit dari sekarang. Silakan. Oke, orang buka HP bacalah Baca bacalah baca lah, Tong gurung gusuh. Karena penyakit kita itu kadang-kadang sok gurung gusuh. Lamun rek mutus ke nanaon jojo amak weh jajol nyarekan nabi lejeng tengarti naon bat nyarekan ah tuh cina keras Seperti nyarekan kan bahaya juga jadi nanti kita juga malah salah dalam menyikapi sesuatu yang salah gitu jadi kalau menyikapi yang salah dengan cara yang salah salah bener salah sok botong ngadangukan abdi baca iya ketinggalan itu bu kurang badak gitu jelas pak jelas pak tuh. waduh Ya mah gagal yang ngajarin contoh teh. <tid> 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 Tapi ini yang lain ada yang kelihatan enggak, Pak? Jelas, Pak? Menu jelas berarti milenial. Lah mun jelas kolonial berarti. Ibu jelas tuh, Bu? Jelas, jelas. Sabi Sana jelas ente, kalau Sabila, sabila jelas ente, iya jelas te, jelasnya sok. Kayak bu data cantil, menit tenang 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 tenang. Satu menit lagi bu. Pak Ya, sudah ya. Satu tiga menit, sudah, sudah. Baik. Pertanyaan saya, dari gambar ini setelah Bapak dan Ibu baca, ada yang rancu tidak, Pak? Nah, Apa yang rancu? Satu apa? Ayat. Ayatnya kenapa Pak rancu, Pak? Kenapa ayatnya rancu? Kan? Ah, satu malikin. Kuduna naon kuduna? Maliki ya umid. Oke, terus apa lagi? Ih dinas sabila harusnya apa bu? Ih dinas siroto. Terus apa lagi? Cukup? Ya. Ayah kena pak? Ayah kena tuh? Ya. Nawan lagi pak? Ayat kenapa ayat? Ya, itu. Oh itu ayat ih dinas mana ya? Nah, itu bu ayat tuh. Salapan ayat tujuh ayat al-fatihah deh. Kedah na? dia nah, berarti tilu. Udah, ada lagi yang lain pak? Udah, selesai? Masih ada yang nacu di baru tiga nih. Pertama Malikinas, kedua Malik Yaumidin, cina. Ihdinas Ihdinas Mustaqim harusnya Ihdinas Sirotal Mustaqim. Yang ketiga ayat jumlahnya kan bukan sembilan harusnya tujuh. Sudah ada lagi? punya Hai cukup Bu Pak terus masalah <guluh> nah, masalah teh masalahjeng atas masalah oke okay. baik Hai ternyata uh, ibu jeng Bapak masih kene saliah <guluh> masih kene can jeli menanawannyabunya Sakitu di pada waktu tilo menit anger we gitu. Cek eno rancu itu. Dina terjemahan tak ada masalah dina terjemahan. Nah, tak ya? Teka tinggali atau tak ya itu? Oh teka tingali. Oh atau imo eh salah contoh dewa ya. Tahu di berumah tah. Teteh teh ini yang tadi itu rancu ini yang dikasih merah nih. Kalau dari yang di atas betul sembilan ayat harusnya tujuh ayat. Kemudian malikinas harusnya maliki ya umid din. Kemudian ihdinas sirotol mustaqim itu ihdinas subi sabilas sabilal Terjemahnya apa tuh lihat bu? Hanya kepadamu kami beribadah hela atau meminta pertolongan hela? Kita di ayat naon iya karena budu tuh hanya kepadamu kami beribadah wa iya kanas baru nastain dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Oke, nah dari contoh ini, ibu ya, ibu apa lihat surat naon bu? al, -pati, al -pati. Dengan ayat yang tadi contohkan Mulai dari tulisan ayatnya Salah Malikina salah Kira-kira ibu bisa kesimpang ke contoh nu tadi Dengan contoh tadi pak Bapak dan ibu bisa tersimpangkan tidak Tidak kan Tidak ya bu ya Ibu langsung nyolot, eta salah, eta salah. Eta ayat salah Artinya apa? Berarti saya Yang mencoba menyimpangkan ayat-ayat tadi Berpengaruh tidak sama ibu dan bapak barusan? Pengaruh tak? Hah? Pengaruh? <laughs> kan tidak terpengaruh pak Kenapa tidak terpengaruh? Buktinya ibu dan bapak bisa Bisa mengkritisi kan? bisa protes ke anak lain atau mah lain etak kuduna kia lain kita kudu kia jadi bisa nggak ibu dan bapak me, apa istilahnya e, memahami tujuan saya bikin contoh ini ku abdi tadi nyabunya surat al-fatihah tuti ayatnya salah malikinas kuduna malikiyah malikinas ihdinasabila jadiirotol mustakim diganti jadi Sababila dia ibu-ibu jangan -ibu ba ba terpengaruh tidak tidak akan tidak bukti Ibu bisa-bisa naon bisa protes tadi ke Abdi namun ibu jangan Bapak kita tadi hari-harire kiranya punya ngajamtul berarti kaciri ibu TK pengauhanku Abdi saat itu disalahkan tengangerti Tapi dari tadi, saya tanya ibu dan bapak, bisa memprotes dan mengkritisi apa yang saya bikin. Contoh ini menunjukkan apa berarti penyesatan pikiran itu tidak ada gunanya kalau kita yang disesatkannya ngerti. Jadi, pikiran-pikiran nyimpang yang dilakukan orang-orang untuk merusak Islam itu nggak akan ada gunanya sebetulnya. Kalau kitanya orang Islam mengerti dan paham terhadap apa yang dirusak, kan pengaruhnya bu. Dan itulah yang terjadi sejak zaman Rasulullah dulu. Rek diruksak kumaha ayat Quran, pengaruh. Da orang-orang Islam lagi hari tamah Dialajar naik ngapalkan resep, ngaji resep, ngamalkan ongkoh. Jadi ketika ada orang-orang mencoba menyesatkan ataupun menyimpangkan dengan ayat-ayat Quran sekalipun, terpengaruh. Kenapa enggak ngaruh? Karena orang Islamnya ngerti kepada Al-Quran. Karena orang Islamnya hafal terhadap Al-Quran. Jadi nalika dipungkal pengkol ke orang kafir, rekumaha mengkolna, lempang dei, lempang dei. Kenapa? Karena kita orang Islam memahami dan mengetahui apa yang dipengkolkan orang. Nah ya al-fatihah bisa dioyak-oyakku abdi. Da nah, ibu geus apal al-fatihah menyebunya? Ibu jeung bapak kata teh al-fatihah. Nabet kata lara. Diapalkan atau diamalkan? Diamalkan, lain diapalkan. Saya kan sering menyampaikan sama ibu dan bapak pelajaran matang sok loba diapalkan. Karena kalau banyak dihafal kali bakal nawan banyak poho banyak lupa. Oke orang yang tidak pernah hafal bakal lupa mau apa? Sebelikan deh. Kalau orang tidak pernah hafal bakal lupa mau? Mau apa? Pohon naon pernah ingat nagi hente? Orang yang lupa itu justru karena dia itu hafal. Makanya orang semakin banyak menghafal akan semakin banyak lupa. Matak apa kentong? Entong. Ali mah lamun geus ngajar kitu Pak, beres ngajar geus awas ya, tong diapalkeun kabar udah teh. Pan ulang tamu dite.

hari al fatihah sama ibu dengan bapak teh banyak dihafal, kan banyak diamalkan. Diamalkan minimal berapa kali sehari? Minimal 17 kali. Oh, iya kan? Ya kan salat wajib kan 17 rakaat, ya Bu ya jumlahnya. Sedangkan al fatihah itu kan tiap rakaat wajib dibaca, berarti lamun dibaca tiap rakaat 17 kali kita mengamalkan al fatihah Makanya jangan kaget al fatihah mana apalnya banyak pernah tuh bapak ke salat bari ngalamun tapi al-fatihah mah tamat pernah tuh pernah sering tuh kunaon tak bisa gitu ya karena lo badi al-fatihah mah matak napol di najara kepala teh oh, awas lain di luar kepalanya wah yo cina di luar kepala atau pohon ya di luar kepala mah di jarawan apa matak al-fatihah baring bari ngalamun gitu tamat bibir teh terus saya nyapanya sirah kemana mana ya ngomong wala dolin ah, tamat beda lawan maca wal asri yang bukan sok kudu mencerong lebih sing poho kenapa karena diamalkan bukan dihafalkan beda dengan bacaan salat mayit ya Pak eh salat mayit diamalkan tuh dihafalkan dihafalkan nyapanya nepi ka apa geus apa nu motal eueuh Ya nah, kan gitu masalah te, di orang teh. Geus ngapalkeun eta bacaan salat mayit nya pan nu bolak-balik atuh, hayang hafal. Nah, hafal na ari geus hafal nu maotna eueuh. Jadi kumaha tah? Dipraktekeun hmm, teu? Begitu aya nu maot. Ah, poho oh. tuh kitu. Makanya nanti ke depan tolonglah. Kalau ada yang mati teh dijadwal, jadwal. jadwal nu maot teh, Bu. minimal sappoi hijji malah ayah Insya Allah eh enak kan buka HP canggih tuh Pak tinggal searching nyambunya Dina Google yang mati hari ini di Bandung sook ayahgara tadi pan ayahnya pusat Umaran Haji Umaran aya tadi sonten kerencangan di kebon kopi nganunken tuh ayadina sappo ayaah jadi jadwal pakken datang nyolatan ngarah nawan ngarah diamalkan tak baca sholat mitik kayak apa? Kalau sudah hafal ini akibatnya dibulak balik digulak gilak al-fatihah ya tekaruh ku ibu jenguk bapak mah kanya hawan ya salahnya di dia ya teman angkir nabat ayah di dia kenapa bisa begitu? Karena kita hafal Karena kita tahu. Jadi masalah. Tapi ketika kita tidak tahu, nah ini masalahnya. Quran dipakai dalih orang nah tengerti karena Quran tah iya nusok ribut itu saya ribut padahal sebetulnya sehebat apapun gangguan orang terhadap Islam kalau orang Islamnya kuat dan kokoh nggak ada masalah jadi kalau kita mau jujur, apakah ujian hari ini semakin berat atau semakin enteng, Pak? Ujian hari ini pak semakin berat, semakin enteng, semakin ah saha semakin berat, semakin enteng atau pak? Nah semakin enteng, apa nu nama ukur pengulangan, pengulangan kejadian yang sudah terjadi. sok bapak baca Quran yang hadis. Mana contoh kejahatan hari ini yang belum pernah terjadi sejak dulu? Mana, Sob? Jadi pemimpin jahat, guys ayah contohnya bahula Fir'aun. Nubuhar jahat, guys ayah contohnya si Korun. Suami jahat, guys ayah tiba sipir si Fir'aun dewi. Istri jahat, guys ayah contohnya. Anak jahat, guys ayah contohnya si Kanan. Tukang dagang jahat, loba al mau jadi surat Al-Quran tukang dagang apa? mata hebat tukang dagang di quran ayah tapi al karena teh naon? orang-orang yang curang di surat, surat. <gadil> kajian terkenal jadi tukang curang nah, tukang dagang teh pak sok, naon? nucan ayah contohnya tidak ada jadi sebetulnya kejahatan-kejahatan hari ini hanya pengulangan-pengulangan kejahatan yang sudah terjadi dulu Berarti kalau pengulangan lebih berat atau lebih enteng? Lebih enteng atau? Makanya saya mau aneh kalau orang hari ini mengatakan tantangan semakin berat, ujian semakin berat. jadi berat. Apa? Itu contohnya gus Araya KB. Jadi Pak berat atau enteng? <guluh> Rek jebut enteng, udah dirasa-rasa asa berat. <guluh> Rek jebut berat, usad lain. Rek jebut enteng, dak na berat ya bu. Saya tegaskan, setiap hari itu ujian itu semakin enteng, bukan semakin berat. Adapun terasa berat, itu bukan karena ujiannya yang pertama berat, tapi kitanya yang semakin lemah. Orang na ogoh Kakak diberi hujan seutik tengaji, gitu kan? Bahulamanya banyak kalau dia, wah, oh, kalau dia ikut senjata, air nama beri hujan saya ngaji. Jadi ujiannya semakin berat, nah, benar semakin berat. Ah, entah. orangnya orang no lemah, kita yang lemah, kita yang ogok, kita yang belajarnya semakin semakin ogohan, Ya pak, Aina mata tarawehan Lewihan seetik lima menit Punung Mana gara-gara tarawehan lebih 5 menit jadi punung atau di orang Nibir kata tarawehan deh percuma tarawehan gitu. lila lila tuingnya. Padahal nggak ditambah 5 menit. Rasulullah hari itu zaman Nabi tarawehan hari pertama selesai sampai tengah malam pak. Sahabat ayo protes ta? Tidak. Para sahabat malah berbangga karena tadi malam berjamaah dengan Nabi sholat taraweh. Di beja-beja apa? Ke jamaah nu lain. Eh tadi di beja-beja nyebutnya begitu apalun panjang surah atau ngelewe. Eh tadi di beja-beja kan tidak semua orang ikut. Karena hari pertama taraweh itu Nabi tengajak ngajak orang. Nabi sahabat Ikutin, turkin, sholat, sahabat ningali ikut yang nuturkan sholat. Ternyata selesainya sampai tengah malam. Itu sahabat yang ikut bu, bukannya ngeluh, bukannya marah, malah gembira. Kenapa? Karena sudah bisa berjamah dengan Rasulullah. Besok paginya di beja-beja kan usai. ternyata di beja-beja, apa? Ngelubuh atau surak? Ya surak teh hore tengiluan, untung datang, Gitu tuh. <laughs> sehingga kalau mau diarisalah sehingga gitu, jembal. Wah, kapan aja <laughs> <gat> ke tengah puting Alhamdulillah datang mendatang isalan Pak bah kayak bahan bu bar langsung hari pertama wa2 langsung nabuhan. zaman nabi hari tadi beja-beja ke sahabat mengel Pak yang tidak ikut apangengele yang nga rasa rugi Kenapa ce tengahgahja itubeja Kenapa tidak ngasih tahu? Kata sahabat yang hadir, saya juga tidak tahu. Di tengah hajakan, ngalewat masjid Nabi, Nabi sholat, ah saya ikut begitu. Tapi saya hari uang kayak nggak ayah dui. Oh gitu? Mata salah banget. Maka hari kedua taraweh itu, masjid bertambah banyak jamaahnya. Nambahan bu. Nabi dikurangan tuh sholatnya. Pan kadang-kadang imam sok baper ya pak. Baper teh, aduh takut jamaah punung ponokan dari sholat Nabi mah tidak rakaat kedua eh rokaat hari kedua taraweh selesai sampai lewat tengah malam apa yang lewat tengah malam hari kedua lewat tengah malam dilewati tengah malam berarti semakin pendek semakin panjang itu sahabat yang hadir bu kaduhung tuh heh mah kita coba tidak sahabat malah semakin bangga dengan apa yang mereka lakukan besoknya beja-beja deh dan betul hari ketiga taraweh masjid semakin penuh bahkan sampai tidak muat minuman masjid juga penuh dan yang paling unik apa di hari ketiga Nabi sholat taraweh bukannya di kenoran bukannya di pondokan begitu ya jamaah wah penuh ya wah mantap orang pondokan bising punung tidak hari ketiga malah sholatnya lebih panjang Sampai kata sahabat pada hari ketiga Nabi sholat malam selesai pada waktu al-falah Apa al-falah itu? Waktu sahur Kebayang ibu terakhir dikasih sahur bu Kuma, bu Ayah bahan demo di orang mah itu sudah terpikir pisah nih mam tepat orang teh sudah kudu masak lah <laughs> jauh gitu ya amek hari ketiga sampai ke sahur bayangkan tapi apa yang terjadi besoknya hari keempat Jamaah bertambah banyak, bahkan sampai tidak muat masjidnya. Nabi Kau membeludakku, tapi pada hari itu nabi tidak keluar dari rumahnya. Nabi tetejit, baru keluar-keluar itu setelah datang waktu subuh. Kata Nabi, "Aku tahu kalian tadi malam menungguku, tapi aku sengaja tidak keluarkan. Aku khawatir Allah mempardukan solat berjamaah tarawih ini." Nabi kasihan nabi mabuk di dia ke nah ya sihun ku semangat nak. kurang apa sihun bubar yang lain, sihun nama sihun semangat tuh bu eta teh nabi jeng sahabat matak sok ayah nuning lebay aduh ingin berjuang dengan rasulullah ah kau tong pak tong hayang mau kuat jeng ustad wg ripuh orang berjuang komo jeng rasul oh iya betul kan kita kadang, -kadang sok lebay ya banyak tengukur diri kalau saatnya yang ngena jenah bete bapak ngena te teh pan di nama buku, kan maca buku mah gancang atau maca ya halaman ya rasul di tinas ah buru buru be, ganti halaman selanjutnya tuh gus menang dari gancang Mata asa ngenah berjuang jeng nabi teh, Padahal lina praktek na ah tangwa kajeng nabi cah jeng ustad Cek ge di masjid arisala nu biasa setengah jam tambahan wae sepuluh menit wae si kira kira jamaah bakal protes mah jadi Ceksaha berjuang sekarang lebih berat kata siapa bukan perjuangan yang berat tapi kita yang semakin lemah semakin apa semakin ogoh semakin nanya allah olo dalam menyikapi hidup. Da orang mah menyapanya sekecil apapun ujian yang datang itu terasa berat. Tapi kalau kitanya kokoh dan tangguh, seberat apapun yang datang nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Jadi kalau ibu dan bapak jujur hari ini sebetulnya kenapa umat Islam hari semakin tertindas itu bukan ujiannya terlalu berat bukan

jadi beri nyanyi tekasigungnya Pak kita o segitu nyanyi nanya apa bacaina ada nyelekit atau tapi kenapa orang merasa nyaman itu nyanyi itu ya kasih oma ngajiin lalon lagu mabuk dan judi tak usin apa ada Allah nyelekit pisan tapinya Pak beri judi teh nyanyi judi cepret ce nyanyikan mabok mabuk tapi nyanyikin mabukk Mira santika Itu bari marabok tadi bari itu. Tuh karasaeun ku nyanyi. masalah apa? Makanya yang jadi masalah sebetulnya hari ini adalah bukan ujiannya yang memberatkan, bukan tantangan semakin berat, tapi kita semakin lemah. Orang Islam poe ieu mah diajarna haroream kararadunya, Pak. Maca am Ustad terakhir ada li gunung ah langsung langsunglah dibujung eng kan gitunya terdirioto jadi pulang persingkat waktu nanya hey, tuh mempersingkat waktumah tay Pak tersabar en diajar kok mau diajar bahasa Arab pakai tiluk kali pertemuan dili diajartahirnyapanya saranadorbek lubak diajar, diajar teh Jadi jangan kemudian menyalahkan keadaan yang semakin berat, bukan kita yang semakin lemah. Kerek diheroyanku ayat iya, gemes lewandunga gerubuk, komo loba ayat yang kemudian hari ini sedang diutak atik. Nah ini pak, jadi sejak dulu pembohong itu selalu ada di setiap masa. Ina surat al-baqarah dengan tegas Allah mengatakan afatat mauna ayu minulakum wakod kana farikum minhum yasmauna mauna summa mimba dima akoluhu wahum ya alamun. Apakah kamu masih sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka, ibu, itu yang dijelaskan sifat orang Yahudi itu. Mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui itu dipelajari Al-Quran dipelajari wahyu teh dan ibu harus tahu diri bahwa belajar mah tidak ada kaitan dengan agama pak saya langsung lagi ya belajar mah ayah kaitan dengan agama seseorang maksudnya begini kalau belajar Islam tapi lain orang Islam bisa tak? Bisa asal daek. Hartina berarti diajar mah kaitan yang agama. Matak jelema anu kafir ngapalkan Quran terus rajin kata mal, kata orang Islam para ngapalkan kata larma, tuh oh, hubungan yang agama berarti. Ibu bapak tong Islam, cantang tuh hafal Quran itu ngapalkan. Ada itu mah, ada itu dipelajari mah. Tapi orang kafir kalau dia rajin terus ulatnya banyak, jadi itu. Itu si apa uh, William Campbell apa yang bikin buku tentang apa uh, Injil, Sains dan Al Quran kalau nggak salah itu. Dia itu orang orang Nasrani pak. Itu belajar bahasa Arab sampai 30 tahun hafal Quran deh. Bapak, tahun seberat tahun diajar bahasa Arab. Ayah tiga kali. Ayah cina erendu erendu. <laughs> Alasan nanti ah lagi sekolah cina diajar nukir mana naunan. Kitunya nyebut tete. Ayah, pas diajar mah kolot nyebutnya pelabah kawin deh mah ngora deh tete. Ayah, pas diajar mah ah lagi sekolot cina bapak mah barho cina nikah dia itu, patah mana mah cina ngora deh. Tak <laughs> nah, iya. Itu sampai tiga puluh tahun pak mempelajari Al Quran. Kenapa punya semangat seperti itu? Karena mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Ini nggak rusak Islam. Ada orang Islam mah diajak teh terbaroga tujuan kadang-kadang diajati sayang nawe pada waktu kosong, pada uang gawe, pada ayo boga tujuan rek ngajaga Islam boga mata pantas terserah semangat diajak. Karena yang akan membuat semangat itu adalah apa? Tujuan. Kalau Bapak tidak punya tujuan dalam melakukan sesuatu Itu pasti tidak akan ada semangat untuk melakukan itu Karena tujuanlah yang akan terus membuat kita termotivasi hmm. Orang buka tujuan gitu Mata kelamun Bapak diajar atau ngaji weh ayina Terbuka tujuan Ah yang mana penting mah datang weh Daripada di imam pemajikan ewe Cendaharin ewe Sungguh di masjid mah cik kopi-kopi weh mah <laughs> Mata ngaji nanti sayang na weh Tong lewas Karena gak punya tujuan tapi ketika punya tujuan walaupun dia punya tujuan untuk merusak, tetap tujuan itu akan membuat orang untuk terpicu dan termotivasi melakukan sesuatu. Nah, apa yang dimaksud dengan mereka mendengar firman Allah kemudian mengubahnya? Kata Ibnu Wahab, Ibnu Zaid berkomentar tentang ayat yasmauna kalamallahi summa mereka mendengarkan firman Allah lalu mengubahnya maksudnya at-tauratu. Mengubah isi Taurat. Karena kan ini orang Yahudi. Maca kitab Taurat dipahami geus paham no, naon cenah? Yang Allah telah turunkan kepada mereka setelah paham mereka mengubah isinya. Bagaimana mengubah isinya teh? Yaj'alunal halala fiha haroman wal haroma fiha halalat dia bikin ayat itu di otak atik nu halal jadi haram nu haram jadi halal seperti kasus si adul tadi si adul itu mengutak atik surat al, al mu'minun gitu kan di mana di sana disebutkan jana, orang yang beruntung itu adalah eh orang yang mukmin beruntung itu siapa orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim au ma malakat kecuali kepada istri dan milkul yaminnya nah no, milkul yamin teh milkul yamin itu terjemahnya hamba sahaya awas siapa hamba saya itu bukan pembantu awas jangan disamakan pembantu itu orang merdeka kapan pun dia mau keluar bisa kapan saja tapi kalau hamba sahaya itu yang dimiliki Mungkin karena peperangan, mungkin karena dijual sama orang tuanya, mungkin karena diculik, lalu dijual. Bisa begitu penyebabnya. Nah, karena dimiliki oleh majikan, maka majikan bisa memanfaatkan hamba sayanya itu tanpa ada ikatan pernikah, pernikahan. Cuman dalam Islam itu ketika si hamba saya itu hamil dan melahirkan anak maka itu menjadi apa? Menjadi penyebab dia merdeka. Kudu merdeka. Yang sebelumnya perbudakan itu tidak begitu. Bahwa lama perbudakan teh di opi indungna ke budakna jadi jadi budak dewae. Jadi sebetulnya nanti ini agak panjang bahasanya. Jadi maksudnya begini. Sedikit saja bahwa Islam ketika membahas tentang perbudakan itu bukan berarti bahwa Islam pro perbudakan bukan. Nabi kan dianggap Islam sebagai penyokong dan pendukung perbudakan? Sanis. Kasus perbudakan ini sama seperti poligami pak. Dimana Islam itu bukan mendukung poligami. Khususnya sekali ya, bising bapak besok saralah sangka. karena jadi kendalinya bahwa poligami syariat Islam. Yang tidak poligami berarti. Oh, sedang mematikan senangan ah, jadi kanya Pak kaitan je syariat Islam poligami karena sebelum Islam datang orang itu sudah berpoligami cuman poligaminya itu ngacaknya itu pakai atcurante yajikan nah, 12 13, 20 pemajikan hu hukumtete cangunnik can jajan can ngopi tetegusacak ah, lagi Pak Maka Islam datang mengatur. Kenapa? Karena poligami ini bukan hanya ngacak nutepogo menghilangkan hak-hak perempuan. Jadi kadang-kadang bu mas kawin teri dibayar. Kalau total sok kawin terek rok. nyatu, tuh, deh gitu. Tah Islam datang di lain gitu, sih kiu. <laughs> di batas tapi terus mas kawin kudu dibayar diatur. Nepekan ku datang Islam teh Perempuan hak-haknya terangkat, hak-haknya terperhatikan, lalaki tengacak. Jadi Islam lain mendukung poligami, tapi Islam mengatur poligami supaya tengacak. Jadi lain syariat Islam poligami makan deh. Tapi Islam datang mengatur bahwa laki-laki boleh poligami, tapi kayak aturan anak. Begitu. Mata kalau bapak terpoligami, kita ngelaksanakan syariat, kita. Mun bapa poligami ya, ini dia poligami unggul gitu tak? Nabi kali sebut Nah lawan can poligami berarti can bisa adil. Can poligami berarti elehan. Nah jadi kadinya itu ternyata rabong ngomong teh. Nah sama dengan perbudakan. Sebelum Islam datang, jelas mata apa sudah memperlakukan sebagian orang, sebagian manusia menjadi budak. Gitu sanggup nana datang Islam diatur kiyah perbudakan maka setelah datang Islam hak-hak perbudak budak itu diangkat tidak boleh memberikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan lamun ke zakat fitrah bang mayarkan kusaha kedundungan anak nabi kaki itu kalau dia mau, mau mereka tolong dihalangan silakan kemudian lamun bisa mayar mayar beri nyicil sok silakan begitu Bahkan nanti dalam Islam itu ya Bu ya Banyak aturan-aturan yang rata-rata isinya apa? Memerdekakan hamba sahaya Melanggar sumpah, apa kifaratnya? Merdekakan hamba sahaya Melanggar nadar, merdekakan hamba sahaya Membunuh tanpa sengaja, merdekakan hamba sahaya Kemudian di waktu bulan Ramadan, jima siang hari mereka Rata-rata begitu Dalam rangka apa? Islam mau mem meminimalisir yang namanya perbudakan Tah, perbudaka itu Teh Pak Perbudakan begitu Nah, oleh si aduh cana. Karena dia juga ternyata Nurutan batur, ya teh bukan pemikiran sendiri Dia memakai Apa yang digunakan oleh Muhammad Sarur Orang Damaskus Yang dia itu bukan ahli agama sarjana teknik dan gitu resep maca gitu pak resep maca kahayang ayah jadi jadi dia bikin apa aturan aturan ilmu sendiri usul pikih menang sorangan cina gitu mustalah hadis teri jadi tengah gunakan hadis kumah mana kira teh nah termasuk itu karena cina ayat al mukminun teh tetap ayat tapi perbudakan sudah tidak ada sekarang kan itu sayang lamun ayat iya terdigunakan sia-sia orang manfaatkan ke orang kuma carana nah milkul yamin ganti entong dari budak sahaya nama tapi naon partner seks gitu ta non marital non, -non marital teh hejina ngan diganti istilahnya non marital nggak ada tekat nah karena kalau menggunakan istilah jinan ya dia juga malu Makanya diganti istilahnya dengan apa? Dengan non marital tanpa pernikahan. Jadi cina lamun ayah babaturan ibu nyebunya te sama-sama suka sama suka. Tah itu teh boleh dalilnya pakai tadi. Padahal jelas dalam ayat manapun tidak ada yang menghalalkan zina, tidak ada. Cuman tadi teh yuharifuna mereka mengubah mengubah teh naona bisa jadi hukumna halal jadi haram yang haram menjadi halal bahkan walhaqqi batilan yang benar jadi batil dan yang batil jadi benar tah inilah yang dilakukan orang-orang dulu berarti sebetulnya sudah ada sejak dulu orang yang kreasi si adul sudah banyak di sebetulnya bukan perkara aneh makanya saya kurang kurang apa kurang terlalu mena, apa tertarik membahas tentang secara khusus tentang dia yang saya lebih tertarik adalah apa yang menjadi masalah sampai ketika terjadi hal, hal seperti ini kita jadi galau. Karena pada akhirnya tergantung kita masalahnya itu. Seperti saya katakan tadi sekuat apapun orang merusak aturan Islam, kalau kita nyengerti dan paham ada pengaruh tidak? Tidak ada. Persis seperti tadi al-fatihah karena ibu sudah hafal nyebutnya di dalam kepala di luar kepala di dalamnya, nyebut di luar mah pohote ya sudah apal di dalam kepala begitu ku saya dirobal gitu datang ngaruh cek Data, salah ganti kata lain gitu begitu tapi ketika kita tidak tahu dan tidak paham nah ini yang jadi masalah nah makanya Rasul pernah bersabda dulu ini akhofu ala umatis nata ini Sungguh aku khawatir dua hal menimpa kepada umatku. Ya kurang alif tahu. Pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Laban. Kenapa Nabi khawatir kepada Quran dan kepada Al-Laban? Al Laban itu susu. Maksudnya ini, amal labanu adapun kepada susu fayabtaguna rifa ketika umatku selalu mengharapkan tanah yang subur. Hayang ngeunah teh. tinggal sampai akhirnya ketika tidak sabar menghadapi kehidupan yang susah maka akhirnya apa iya tabi syahawat mereka mengikuti hawa nafsunya pokoklama asal ngenaf pegawewe asal ngguntungken pegawe the apal halajeng haram no, penting menge enak daripada Ri meninging maksiat begitu tapi ngennah sampai puncaknya wayat rukuna solata mereka meninggalkan solat. Karena cek setan teh cina, nu penting mah lain solat, nu penting mah bager. Pan esensi solat cina on pak tanha anil fasa iwal munkar mencegah perbuatan keji dan munkar berarti kan esensi na sholatnya jadi bager jadi lamun bapak jeng ibu gus bager kudu sholat deh pan gus bager atau pak kenal sholat makan teh supaya kenyang. Eh, kenyang kumaha? Tuh, gitu logikana teh, Pak. Tapi kan lain eh teh masalahna. Justru ketika ibu dan bapak boga pikiran rek eureun salat, kakarak pikiran rek eureun salat we, teh teh geus teu bener teh Jadi lamun aya jelema nyebutkeun nu penting mah bageur, geus bageur mah tong salat. Justru lamun bapak teh boga teu salat, kaasup kakarak mikir moal salat, eta geus teu bageur sabenerna mah itu. Tapi yang terjadi itu hari ini. Adapun kepada Al-Quran, fayata munafikuna. Nabi khawatir ketika Al-Quran dipelajari orang-orang munafik, fayujadilu nabi ilmu Lalu mereka membantah orang-orang mukmin dengan Al-Quran. Jadi diajar Al-Quran teh lain ker diamalkan, tapi kerenangan celah untuk apa? Merubah, meragukan dan merusak orang-orang is. -orang. Islam. Tah, pertanyaannya Bu, sudah terjadi belum hari ini? Quran dipelajari orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam. Sudah terjadi belum? Sudah. Terus kemana tuh solusinya? Orang demo gitu. Demo, tidak boleh orang munafik belajar Quran gitu, Bu. Ah, nyerakeun punya kikituan mah. Jadi kumaha itu? Sebetulnya solusinya sederhana. Apa? solusinya atau kuduna Quran teh alamuhul mu'minuna pelajari Quran teh kurang orang nu beriman untuk apa untuk membantah orang-orang munafik yang menyerang is jadi sebetulnya yang jadi masalah apa bu orang munafik diajal Al Quran atau orang, -orang Islam nakradol diajal Quran yang jadi masalah sebetulnya akarnya itu sebetulnya. Jadi orang munafik diajar Quran sakumalobana pek, lamun orang Islam lagi diajar Al Quran. Jadi walaupun mereka diacak-acak Quran sakumaha ruksakna mua mua pengaruh, karena orang Islamnya juga paham dan mengerti. Yang jadi masalah mah itu tadi orang-orang munafik galah tol diajar Quran orang karena dua itu katanya bu di apa di Universitas Unpar Unpar Universitas Parahyangan bu nu dirinya katanya saya juga belum ke sana langsung cuma dapat info itu begitu masuk ke kampus itu bu ada gedung besar gedung besar tulisannya naon pusat studi Islam pusat tentang mempelajari agama Islam eh tadi di kampus naon Unpar Unpar Kristen tapi gedung nah, Bu untuk melihat itu gede di jalan naon loba ayat usul fikih mustola hadis bahasa arab dipelajari itu Jadi ya, di arisalah di mana ya pusat pendidikan Islam nak ayat ya aya ayat perpustakaan nate di dia kermaca gitu mempelajari ayat di tempat parkir tuh pak hari kenapa eh, parkir menilai <tuh>, <laughs> tempat micun yang wc nya punya diperhatikan ah iya tempat ker ngabina jelas mana aku teh? padahal bu mereka itu orang orang yang di luar islam itu sampai sejauh itu eh tadi dipelajari bu bahkan aja namun aja semacam istilahnya teh te, apa studi klubnya Nungajar nasahnya, eta dosen-dosen nanti -dosen, uin cina gitu. Kemudian orang Islam diajar. dia lajar. Jadi, maksud saya, Bapak jangan terlena dengan kondisi hari ini karena umat Islam mayoritas, loba ngaji, nyapanya tuh tolong-tolong. Kan, di orang nantinya, nyapanya nah, di Batur mah, duka ya, Jadi, orang Teh, salah saya, asal eueuh tantangan, padahal orang Teh secara tidak sadar sudah melemahkan diri kita sendiri. Tanya, Pak, makanya kalimat rasul ini sebetulnya bukan hari Wangka orang munafik diajarna enggak Sanu bisa ngahalangan batur diajar. Eh zaman Nabi pak orang Yahudi, apa Al Qur'an deh? Apal bu? tong disangka orang Yahudi. Teh bu, hari-hari mereka sangat perhatian kepada Islam. Sampai lamun ada ayat-ayat yang turun, kemudian bisa non digulak-gulak. Eh teh ditalar teh. Tahu contohnya bu? Tahu ta, contohnya. Surat Ali Imran ayat 173. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ardu u'iddat lil Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tak ayat itu bukan orang Yahudi dipakai dalih datang ke Rasulullah Hei Muhammad cina. Bener cina. Quran nyebutkan Surga seluas langit dan bumi Iya cina Bisa, Kalau surga seluas langit dan bumi Neraka di mana itu cicing Kita orang Yahudi apa? Katalar tuh orang Yahudi ayat kata Katalar batak nanyakan gitu, gitu Kalau surga seluas langit-langit dan bumi Pertanyaannya neraka di mana cicingnya Cik di mana bu? Mun datang nak ibu tak pertanyaan, kuma jawaban ibu. Hah? Cik, aku mana jawab Itu teh Al Quran itu bu. Kalau ibu, ibu tuh oh maknya. Tah kita orang kan? Itu teh Al Quran Tuh Cik, kira-kira di mana neraka pak? Kat kapling nabe aku surga. Ya kan begitu logikanya ini teh. Kalau surga seluas langit-langit dan bumi, berarti kan kapling teh beak teh ku surga. Berarti neraka di mana? Bukan pak? Dihanap, Dihanap, nah, nah, di mana? Di handap di luhur. Di handap naon ari bapa? <laughs> Apan bae aku surga cenah lahana ge. Tah ieu teh Pak, pertanyaan ieu teh muncul ka Rasulullah ieu teh. Cik lamun ka ya muncul rek nah, kumaha ngajawabna Pak? Ah mah ayat aya ayat kitu, bae kitu ngajawabna. <laughs> mun teh bapa teh diseungseurikeun ka orang Yahudi, mun nya cenah aya ayat kitu, ieu aya ayat, gitu. ayat, ayat teh jelas. Nah, waktu itu Nabi menjawab dengan sangat sederhana. Ku cek Nabi naon cina. Ya, hari berang jeng peting. Ente eh, percaya percaya. Tak datang peting ke mana berang. Cina ya kan ketika ketika malam kan tertutup ya bu siang teh cek mana cacing peting. Nah ulang. orang Yahudi. Tentu nama Ah, kuma Allah gitu jawabannya teh tapilah <laughs> nabi ti Ta, awal ngajawab kuma Allah Yahudi bakalal bakal. itu bisa ngajawabtak nabi itu nyabu jadi ngajauh kadang-kadang ningali sikon setiap jelamannya teh butuh jawaban anu bener kadang-kadang mah jawaban nanti lain eta gitu. Naon atuhnya sih ya. Nabi kan ditanya di mana neraka kalau surga seluas langit-langit dan bumi. Jawaban Nabi kan bukan di atas di bawah nte. Dibalikkan pertanyaannya kalau datang malam ke mana putih? Eh ke mana siang? Begitu ngajab, kuma Allah, nyangge sih kuma Allah, kan beres mun Nabi tiba-tiba di mana neraka? Kuma Allah weh. Ah, tidak bisa ngajawab. Kita kita jawab nanti. Eh kita mah mana hal yang menyebut Nya. Kan dia itu bisa, kitu, kitu e, gitu, kan bisa nanaun di balik ke Nabi teh. Eh cek maneka, mana? Kamu cerita berang? Ah kuma Allah weh. Tahu sarwa lagi kuma Allah. Nya, nyak, nyak. gus leos gitu. Dulu ada yang bertanya itu. kalau sah sodik kita cina usad. Allah itu maha kuasa kan? Iya cina. Segala sesuatu iya cina usad nah saya sekarang tanya cina kuasa tidak Allah menciptakan batu cina yang Allah sendiri tidak kuat untuk mengangkatnya kuasa tuh, bu kita di Singapura nanya kita bu lulusan pajagalan di bawah Allah <laughs> lulusan sekolah pajagalan bu dengan resap jang orang jil uli nanti jadi kil pertanyaan tuh Allah kuasa tidak kuasa cek apa tuh kuasa terhadap segala sesuatu iya segala sesuatu ala kulli syaiin saya bertanya cina kuasa tidak sekarang Allah menciptakan batu yang Allah sendiri tidak kuasa untuk mengangkatnya cik bu kira-kira kuasa teh bu <tuh> bingung leh kuasa berarti terkuasa Allah teh nyala kuasa berarti hente kan nah kuasa apa tuh bisa mengangkat batu Lamun cek ibu bapa teh oh, ah mangnya Allah cenah aja nu kitu atuh berarti kuasa. Jadi dijawab lawan wegi saudara-sama euh anu Dijawab kuasa kadenya mangkeutna mah dijawab terkuasa kuasa komo. Ah harita teh Ustaz Sedekin enggak kieu. Tah di dieu cenah kekuasaan Allah teh. Hah, jogna huleng. Sebelah mana Ustaz? Ya di sini. Ku kuasa-kuasanya Allah sampai Allah bisa menciptakan manusia seperti kamu yang bertanya seperti ini ya gitu seri ya enggak ya kan lain butuh pertanyaan jawaban ya sama pertanyaan gitu dia mah pertanyaan ngalir, kan. supaya dia ngajawab liur dia kan ngelelewe gitu kun. jawab kita gitu, mengahulang ya 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 saya iya mah itu artinya kan terkudu dijawab pertanyaan itu ya, maksudnya terkudu dijawab benar gitu tapi kan harus dijawab juga Nah kasus nu kadoma iya ta surat al baqarah 245 Begitu turun mandalla ladhi yukridullah hasanan fayudo'i lahu ad'afan Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang sangat banyak Orang Yahudi jol datang Maka Abu Bakar datang nah. Dilelewe yeah, cina. Allah temiskin cenanya ulang Abu Bakar non <laughs> e, saya pendalil aya berebet bacakan tuh katalan orang Yahudi orang Yahudijin merhatikan turunwa tidak ayo orang-orang Islam hari-harinyatak begitu di gitu kan Iya pak Abu Bakarlam e, Quran baca tuhhudi Mandaladi yukridullah kalau hasanat. Siapa yang mau meminjami Allah pinjaman? Ayo nawar norek minjem biasa jelma miskin jelma bengar pak. Tuh berarti Allah teh. Gitu pak. Tah etah Abu Bakar pak ngejawab nanti lain keomongan pak. Kadis ya. Cep teh dicabok. Nabi kan nong teh. Nong to di nanti disebutkan. Nabi kan nong cerita si panona nawan panona orang Yahudi. Pak Abu Bakar tanya Pak dikenal orang yang sangat lemah lembut gitu kan orangnya juga rikun rikun teh namanya orang mana mah eh non perasa lah gitu artinya orangnya lembut gitu tapi -hara, panjang -panjang, Tidak, yang harap jemaah iya wah oh, teh cabut di kaca mungkin nongtot teh teh panona dah abong Yahudi Pak Yahudi mah nongtot gitu teh sugan iya non kapok nte malah kebretek teh lompat ke Rasulullah Rek right naon dilaporkan tah cina ya babaturan mana yang ngelakukan Terus kuma saya minta di kisos. Karena kan kebetulan orang jadinya kafir dimi kafir yang berada di bawah tanggungan pemerintah Islam. Karena dia bayar jizyah, bayar apa? Bayar upeti, bayar pajak. Sehingga orang yang kafirnya membayar pajak, dia itu disebut dimi, dimi itu dimah di apa di di apa di, uh, dilindungi Sampai kata Nabi, siapa yang menyakiti kafir dimi, dia telah menyakiti aku. Matak dimanfaatkan entah pasal etak teh, orang Yahudi teh, pasal rek naon, rek Abu Bakar, yang nyawa cara saya cara minta kisos. kehola, mana Abu Bakar panggil, panggil. Cik Nabi benar, saya mana nyabok ya, ya, nyabok. ya karena dia menistakan agama. Tuh, jadi Abu Bakar lagi pinter bu, elehan itu ngelaporkan pakai pasal non penganiayaan Abu Bakar ngelaporkan pakai pasal pengan, penistaan agama siya cedah ngahina ke Allah jawab kalau miskin mana eh siya cuda. tuh pak jadi sehebat apapun orang merusak syariat Islam kalau orang Islamnya kokoh dan tangguh gak ada masalah sebetulnya yang jadi masalah hari ini Umat Islam semakin lemah Maka mereka semakin apa? Semakin menonjolkan kekuatannya udah ada ribu. Rek nyerang Aluh Quran gini itu teh Rek nyerang Aluh gini dokter itu teh Disertasi deh Sok Bapak disertasi Jauh dengan disertasi Nah disertasi lagi tengah sih deh, deh Nah ini masalahnya pak Jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan Masalah hari ini adalah Kembali kepada kita semua kalau bapak dan ibu tidak sadar bahwa diri kitalah yang menjadi penanggung jawab menjaga Islam, maka sampai kapanpun ini tidak akan pernah berhenti. Dan memang mau berhenti Masalahnya tinggal pak kuat-kuat itu nu kuat, orang nu kuat. Iya orang nu kuat, lo oh masalah. Tapi kalau kitanya lemah, maka sampai kapanpun selalu menjadi objek penderita. Jadi kumah solusinya pak untuk menangkal pemikiran yang rusak teh. Nah solusinya, tah gitu. Orang sih diajar sing benar gitu. Gak sih gitu pak. Bapak reksa kumah rangken, itu rek diajar mak karena karena ini masalahnya. Masalahnya ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Karena sehebat apapun orang, ketika kitanya kuat dan tangguh, nggak ada masalah. Tapi lamun orangnya lemah, sana jangan itu teh cacing cawena, udah bakal ngarak jangan jago pak. Kenapa? Karena kitanya lemah. Dan ini kalau tidak segera kita ubah, sampai kapanpun kita akan menjadi objek penderita. Nah, kuma na, carana nyapanya cara nama cek A agim teman yang ayat tilu m nyapanya ya A agim saya ya ini rumusnya tiga m Nah, no, tiga m teh mulailah dari hal yang kecil lo jujur bapak teh wah mungkin itu bapak kudu macok kitab gunul ah lo jabri salah wae tomakan lo gunul gunul lo jabri lah. nyapa Hal-hal yang kecil, apa yang hal yang kecil? Coba Bapak mulai dari sekarang, biasakan baca Quran. Setelah uh, sholat, pardu misalnya satu ayat, dua ayat yang terjemahna, rutin ke Karena kita mau bagaimana membela ayat-ayat Al-Quran, kalau kita saja nggak kenal kepada Al-Qurannya, orang itu apa? Beberapa ngerti, maca getara, rekumah Hal yang kecil. Kemudian apa M yang kedua? Mulailah dari diri sendiri. Tahu nunjuk batu. Oh, ini mau cerita tugas Ustad. Eh, lain tugas Ustad ini mau tugas orang Islam. Bapak Islam lain. Oh gitu, nyesok kan tuh. Si tong andalkan wa Ustad, kamu pengajian bulanan. Ahli latih. Kerma datang lagi jarang bapak teh. Kita datang nunutan. Kau ini berpikir Jangan memikirkan berpikir orang lain ya. Yang... jangan. Kita semua punya tanggung jawab itu. Nah setelah memulai dari hal yang kecil Mulailah dari diri sendiri lu naon Mulailah dari sekarang Ti ayeuna tong ngadagoan ah kewe cenah sami ngudeui entong lila teuing Pa bade irak ieu ya, cenah maca Quran dirutinkeun ah kewe cenah usah lah sasi payut, entong Mulai dari sekarang Kake salat Isya nya gunya atawa baik ti dieu sok saayat dua ayat we tong lebat teuing Pa Da lamun can biasa tiba-tiba langsung we sajud dua juz teh teh gancang eureun teh ada nah, kebururibu dilatihla apa datang Numaraton kayak nyapanya nugge spes ahli ma maraton, ma Jujuk, wu, tenang he, ngatur ha, la, ritme nah ngatur napas, na nafasna e, orangpan lain atlet jadiok-prook yangcagsan atau kaburu repotpu mata sajusliburan bulan <tuh>, dua bulantah 3m mulai dari yang kecil. Nau yang kecil, nau nefat lu bapa bisa. Tuk do nu lawan-lawan gede, nu letik kan letik nau. Nu bapa bisa, jeng enteng ku bapa di pegawai nak Mulai oleh diri kita sendiri. Tahu nunjuk batur. Lamun kabe mikir sih gak itu, kita harus yang memulai. Kabe berarti di gawe. Tapi lamun hayu nunjuk, berarti hanya sebagian orang. Dan yang paling penting, mulai dari sekarang. Tahu ditunda-tunda deh sebab kayak kabur poho deh, karoream deh, mulai dari sekarang. Maka insyaallah sebetulnya sekuat apapun, sehebat apapun gangguan itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Aku lu kolihada, wa astagfirullahi walakum, robbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirat hasana, wa qina anda benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.